yang lalu. Jadi persoalan yang mungkin ada pada jiwa anda sekarang ialah, adakah ia masih berbaloi? Adakah kehilangan beberapa fungsi seperti kemampuan untuk melakukan imbasan cap jari? Dan juga ketiadaan fungsi kamera dua, dan paling penting sekali, anda boleh lihat bahan binaannya sekarang diperbuat pada plastik. Adakah kehilangan ketiga-tiga fungsi ini jika dibandingkan dengan abang besarnya akan menyebabkan peranti ini tidak berbaloi? Jadi, tonton ni ulasan ini daripada awal sehingga akhir untuk mengetahui apakah pendapat kami tentang HTC One E9 Plus. Baiklah, seperti biasa kita mulakan ulasan kita dengan sedikit sebanyak tentang spesifikasi dan rupa rekaan HTC One E9 Plus ini. Jadi, seperti saya katakan pada awal tadi, HTC One E9 Plus ialah sebuah peranti yang mempunyai spesifikasi lebih kurang sama dengan M9 Plus. Perbezaannya ialah harganya jauh lebih murah, dan oleh sebab itu beberapa rekaan premium iaitu bahan binaan logam tidak lagi disediakan. Jadi, pada bahagian hadapan anda boleh lihat skrin sebesar 5.5 inci Quad HD daripada keluarga Super LCD 3. Pemproses kali ini ialah Helio X10 2GHz 8 teras, bukan 2.2GHz seperti yang ada pada M9 Plus. RAM masih lagi sama 3GB, muatan dalaman ialah 32GB. Dan tidak seperti peranti-peranti Apple ataupun Samsung, peranti ini sebenarnya menyokong penambah memori dalaman menggunakan kad microSD pada bahagian kiri. Slot bahagian ini terdapat 2 slot untuk microSIM dan 1 slot untuk kad microSD. Jadi anda masih lagi boleh menggunakan fungsi dual SIM dan pada masa yang sama mempunyai penambahan memori dalaman sehingga 2TB. Kamera hadapan jika anda lihat sekarang adalah sebesar 4 ultrapixel. Ia kamera yang dahulunya digunakan pada M7 pada bahagian belakang, kini digunakan pada bahagian hadapan. Dua grill pada bahagian hadapan ini adalah pembesar suara stereo boom sound yang memang kita saling kaitkan dengan HTC dan kemampuan audionya yang baik. Berputar ke belakang, terdapat sebuah lensa yang besar, kamera sebesar 20MP dengan flash 1 tona sahaja. Keseluruhan panel belakang ini diperbuat pada bahan polikarbonat, bukan lagi logam. Pada bahagian kanan terdapat butang plastik iaitu butang suara pada bahagian atas dan juga butang kuasa pada bahagian bawah. Nampaknya pada E9 Plus ini berbeza dengan M9 Plus di mana butang suara diperbuat pada satu logam panjang, tidak berbeza 1, 2, 3 seperti yang ada pada M9 Plus. Jadi ketika menggunakan peranti ini sepanjang tempoh ulasan, tidak berlaku masalah di mana saya ingin menurunkan suara tetapi tekan butang yang salah. Jadi sebenarnya rekaan butang yang panjang seperti ini adalah lebih mesra pengguna dan lebih ergonomik. Akhir sekali, jika saya boleh cakap, pada bahagian bawah terdapat slot pengecasan micro USB. Dan seperti kebanyakan peranti-peranti yang menggunakan pemproses MediaTek, tiada pengecasan pantas pada peranti. Apa yang dilihat sekarang ialah antara muka Sense 7 dengan Android 5.0. Dan kebanyakan peranti-peranti yang menggunakan Sense 7, jika anda melakukan tatalan selingkar ke kiri sekali, terdapat paparan blink feed. Ini boleh anda matikan jika anda tidak menyukainya. Dan nampaknya dari segi segala fungsi-fungsi yang ada pada M9 Plus, kesemua fungsi-fungsi tersebut masih ada pada E9 Plus walaupun ianya sebuah peranti murahan. Rekaan seperti biasa dilihat pada sisi di mana pentatalan talam aplikasi atas ke bawah, dan juga ini adalah talam notifikasi. Sama juga seperti yang pada M9 Plus, butang 3 di bawah ini boleh anda customisikan, dan boleh meletakkan urutan butang-butang ini mengikut kesukaan anda. Dan juga widget yang mana ia boleh mengesan sama ada anda di luar, di tempat kerja ataupun ketika di rumah. Jadi, kedudukan kesemua aplikasi-aplikasi ini bergantung pada lokasi anda dan ia akan meneka di manakah anda berada. Dan pintasan pantas kepada aplikasi yang anda selalu gunakan pada ketiga-tiga lokasi yang berbeza ini akan berubah mengikut apa yang anda gunakan. Jadi, ia memerlukan masa beberapa hari untuk mempelajari bagaimana anda menggunakan aplikasi dan ia akan memaparkannya mengikut tabiat anda. Jadi kita akan bercakap tentang pro dan kontra HTC One E9 Plus. Kita akan mulakan dengan benda baik yang kami suka. Benda yang kami suka semestinya skrin yang cantik. Ianya berfungsi dengan cukup lancar. Tidak ada masalah dari segi penggunaan aplikasi. Semua aplikasi yang kami cuba pada peranti ini berfungsi dengan baik. Peranti juga tidak menjadi panas ketika digunakan. Dan saya rasa yang paling penting sekali ialah ia mempunyai kemampuan yang agak tinggi. Ianya menggunakan Helio X10 walaupun dikurangkan kepada 2GHz bukan 2.2GHz. Masih lagi antara peranti dengan penanda aras yang tinggi. Jadi
Sebenarnya walaupun ianya dijual hampir RM800 lebih rendah berbanding dengan abang besarnya M9 Plus, kemampuannya adalah lebih kurang saja. Jadi anda hanya kehilangan fungsi dua kamera pada bahagian belakang seperti yang ada pada M9 Plus dan juga pengimbas cap jari pada bahagian depan. Jadi sekiranya anda tidak memerlukan dua fungsi yang saya katakan tadi, E9 Plus ialah alternatif kepada M9 Plus sekiranya anda menggunakan peranti sisi. Dan kita akan bercakap tentang negatif. Memang ada beberapa negatif kerana sekarang peranti-peranti di luar banyak yang diperbuat pada bahan premium. Jadi kembalinya peranti ACC kepada bahan binaan plastik seperti ini mungkin terasa agak canggung. Kembali semula kepada tahun ukuran 2010-2012 di mana kebanyakan peranti menggunakan bahan binaan plastik. Sebekara lagi yang saya rasa saya kurang suka tentang peranti ini ialah kamera. Ya, jika anda lihat macam kamera besar 20 megapiksel ianya sepatutnya mempunyai kualiti kamera yang bagus, tetapi malang sekali kerana penggunaan sensor Toshiba yang tidak berapa ternama, gambar mempunyai masalah white balance, terdapat exposure yang berlebihan dan tidak tajam. Jika dibandingkan dengan katakan kamera 13 megapiksel yang menggunakan sensor Sony, kualitinya adalah seperti langit dan bumi, dan ini adalah mengecewakan kerana pada pendapat saya HTC adalah jenama yang sebelum ini terkenal dengan kemampuan kamera yang baik. Jadi dengan penukaran sensor yang kurang ternama ini, kemampuan mengambil gambar pada peranti ini adalah terjejas. Dan akhir sekali, jika saya boleh sentuh oleh dari segi bateri, bateri peranti ini tidak berapa tahan. Ianya mungkin kalau digunakan pada pengguna paling berat bertahan lebih kurang 8 jam sahaja, dan ini adalah di bawah par jika dibandingkan dengan peranti-peranti sekarang yang boleh bertahan sehingga 10 jam. Tambah mengecewakan pada pendapat saya ialah tiada sokongan pengecasan pantas, dan dalam dunia sekarang di mana anda merasakan masa itu adalah emas dan jika perlu menunggu sehingga hampir 3 jam untuk mengecas sebuah peranti, ianya adalah sangat membuang masa. Jadi, apakah pendapat kami tentang HTC One E9 Plus? Kita kata ada banyak benda yang positif kami suka, macam harganya lebih mampu, kemampuan untuk menggunakan dual SIM serentak dan pada masa yang sama masih lagi boleh melakukan penambahan memori dalaman. Kebanyakan peranti sekarang menggunakan SIM hybrid, jadi kelebihan paling nyata ialah di situ. Dan walaupun ianya lebih murah dalam lebih kurang RM800, sebenarnya kemampuannya tidak banyak beza dengan M9 Plus. Negatif sama seperti yang kita lihat pada M9 Plus, iaitu kemampuan bateri yang sederhana sahaja, ketiadaan pengecasan pantas. Jadi ianya terdedah kepada anda, terserah pada anda sama ada anda merasakan versi lebih murah ini berbaloi atau tidak. Tapi sekiranya anda memang peminat tegar HTC, merasakan M9 Plus terlalu mahal, dan kami rasakan E9 Plus masih lagi sebuah alternatif yang baik jikanya anda masih lagi mempunyai yang kata brand loyalty kepada HTC. Jadi itu sahaja ulasan kami untuk hari ini berkenaan dengan HTC One E9 Plus. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video kami, sila langgan di channel kami dan jangan lupa melayari channel Amat Zomai. Jumpa lagi anda di waktu hari yang lain. Sekian, terima kasih.